Selanjutnya, sebanyak 33 rombongan Sayang Patudu atau kuda penari memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Desa Lero, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Banyuwangi, Jawa Timur, ada agenda tahunan pengeringan dam yang ramai diserbu ratusan warga. Saat pintu dam dibuka, warga langsung berebut untuk mendapatkan ikan. Para gadis yang sudah bersolek dan duduk di atas kuda ini bukan putri salju yang sedang mencari jodoh atau Cinderella yang sedang ditunggu pangeran di pelaminan. Mereka adalah para gadis yang telah berhasil membaca sampai habis atau khatam Al-Quran dan sedang diarak dengan kuda dan dituntun seorang pria yang nampak asik bergoyang dan memainkan alat musik. Seolah tak mau kalah meriah, meski panas menyengat, para kuda pun ikut terbawa suasana dan berjingkrak mengikuti musik yang gemuruh di Festival Sayang Patudu atau Kuda Penari ini yang diselenggarakan di Desa Laro, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Festival ini digelar rutin 2 tahun sekali secara turun-temurun oleh warga Desa Senagai. Dalam pemilihan anak yang akan menunggangi kuda, sengaja dipilih anak-anak yang sudah khatam Al-Quran, agar anak-anak lain termotivasi. Ini memang bentuk khatam kegembiraan, dan penghati maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi. Warga berharap festival ini bisa dilestarikan karena mengandung nilai budaya dan edukasi yang tinggi, terutama untuk generasi muda. Berbeda dengan warga Desa Laro tadi, kalau di Blambangan, warganya memilih main basah-basahan di pinggir sungai. Para warga ini datang dari pagi untuk menyaksikan agenda tahunan pengeringan dam di musim kemarau panjang. Namun ada hal lain yang ditunggu warga, yaitu mencari ikan di sungai yang mengering. Tanpa usaha yang berarti, warga sudah mendapat jaring dan tangan mereka terisi ikan. Meski berbahaya karena aliran sungai cukup deras, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme warga untuk mendapatkan ikan secara gratis. Pemeliharaan kedua, inventarisasi bangunan. Yang ketiga, untuk penyegaran lahan. Pengeringan dam ini juga bertujuan sebagai upaya dari Dinas Pengairan Banyuwangi agar mempermudah proses pemantauan maupun perawatan pintu air yang dilakukan petugas menghadapi musim penghujan yang akan datang. Tim Liputan CNN Indonesia.